Halo, assalamualaikum. Selamat malam, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali Anda mendengarkan sebuah catatan harian untuk Anda simak, untuk Anda terapkan, yang berisi pencerahan, berisi tips dan ilmu kepada semua orang. Semua orang artinya semua yang masih menganggap dirinya manusia. Anda dari suku apapun, dari bangsa apapun, dari agama apapun, boleh mendengarkan semua yang ada di cahaya kehidupan. Saya tidak pernah membatasi untuk agama tertentu, untuk suku tertentu, atau untuk bangsa tertentu. Cahaya kehidupan memberikan pencerahan kepada semua manusia, semua orang yang masih mempunyai kepala, yang masih mempunyai otak dan mempunyai pikiran, supaya bisa menggunakan pikirannya dengan baik dan benar. Jadi di cahaya kehidupan tidak ada kalau agama ini tidak boleh, kalau agama ini boleh mendengarkan, yang ini tidak boleh, tidak. Cahaya kehidupan saya buat untuk manusia. Begitu juga ilmu AMC, itu adalah panduan bagi semua manusia. Siapapun manusianya, selama dia masih punya kepala, masih punya otak, dan masih bisa bernafas dengan teratur, maka masih bisa belajar AMC-nya. AMC untuk semua, cahaya kehidupan untuk semua manusia. Hari ini, hari Jumat, tanggal 27 Mei 2021, sudah memasuki hari-hari terakhir di bulan Mei. Hari terakhir itu biasanya disebutnya sebagian orang tanggal tua gitu ya. Saya juga nggak tahu kenapa disebut tanggal tua. Ada tanggal tua, tanggal muda. Mungkin karena gajiannya biasanya di akhir bulan atau di awal bulan, sehingga ketika masuk ke hari-hari terakhir itu sudah masuk ke injury time atau hari-hari yang mungkin uangnya sudah berkurang, uangnya sudah bahkan uangnya sudah tidak ada di tabungannya, gajinya sudah habis, gajinya sudah terpakai semuanya, dan biasanya di akhir bulan banyak orang yang sibuk berhutang dan sebagainya. Hari ini, hari Jumat, tadi saya kosong jadwal AMC online-nya, dan tadi saya aktivitas saya tadi ke kantor pagi sebentar, kemudian jam 11 gitu ya, saya ke bank, ke salah satu bank untuk membuka rekening baru gitu ya, supaya makin banyak rekeningnya makin banyak yang masuk. Banyak orang terkadang takut ke bank, buka rekening saja takut gitu ya, dengan maaf berbagai alasan yang melemahkan. Sudah deh, kalau Anda pengen uangnya banyak, Anda bersihkan semua hal-hal yang negatif tentang uang, hal-hal yang jelek tentang uang, tentang kekayaan, tentang apapun. Itu kalau Anda ingin uangnya mudah datangnya. Kalau Anda ingin uangnya mudah tersimpan dalam rekening Anda. Tidak penting apa bisnisnya, tidak penting apa pekerjaannya. Yang penting adalah bagaimana Anda berpikir tentang uang. Tadi ketika saya buka rekening baru gitu ya, saya tadi bukanya di Bangkalan, karena KTP saya pakainya Bangkalan. Jadi saya tadi dari Surabaya, saya nyebrang laut dulu, nyebrang jembatan Suramadu ke Bangkalan. Setelah sampai sana, waktunya Jumatan, saya Jumatan sebentar, kemudian saya menuju ke bank. Tadi ke bank depannya M gitu ya. Kemudian di sana prosesnya cukup cepat, tanya isi nama dan sebagainya, ditanya sudah punya rekening atau enggak. Saya jawab sudah, kemudian dia bilang, oh buka rekening ketiga ya, saya bilang iya. Kemudian si mas ini sepertinya tadi kaget dia ngelihat begitu dia ngecek pekerjaan. Pak Firman, pekerjaannya dosen ya? Saya jawab iya. Kenapa mas? Dia bilang gini, dosen tabungannya banyak ya. Jadi sepertinya dia kaget gitu ya ketika melihat saldonya, kemudian pekerjaannya dosen. Saya juga gak tahu gitu ya apa yang ada di pikirnya si Mas CS tadi ketika saya bekerja dosen kemudian tabungannya banyak gitu ya, sampai berdua rekening dan buka rekening ketiga.
seolah-olah gitu ya menganggap bahwa kalau dosen nggak boleh punya tabungan banyak, kalau dosen nggak boleh punya uang banyak. Nah ini yang kadang orang apa ya terlalu menyepelekan sebuah profesi sebetulnya. Padahal apapun pekerjaannya, apapun bisnisnya, apapun yang kita kerjakan, semuanya itu pasti menghasilkan, semuanya bisa membuat kita menjadi kaya, asalkan pikirannya benar. Jadi bukan profesinya sebetulnya, bukan pekerjaannya yang membuat orang itu kaya, tapi isi kepalanya. Ketika saya menuliskan di bank itu pekerjaan adalah dosen, dan ketika dia lihat saldo gitu ya, ketika saya minta apa ngeprint buku tabungan dan rekening koran, dia kaget dan mengatakan banyak ya tabungannya gitu. Ya itulah artinya. Coba deh Anda juga berpikir, jangan meremehkan seseorang dari pekerjaannya atau dari profesinya, karena kita nggak tahu dia profesinya seperti itu, tapi dia punya bisnis lain yang menghasilkan uang lebih banyak. Kemudian dia bisa saja seperti pemulung atau sebagainya, hanya penjual warung Tegal, tapi dia punya penghasilan yang besar. Kadang kita meremehkan pekerjaan-pekerjaan itu. Dan kita dari kecil sudah terdoktrin bahwa kalau mau kaya, pekerjaannya harus bagus. Nah, ini yang salah. Ini mindset yang salah sebetulnya. Maaf, didikan yang salah. Kalau mau kaya, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Anda apa. Tidak ada hubungannya dengan profesi Anda apa. Tidak ada hubungannya. Kalau Anda mau kaya, Anda harus berpikir kaya. Itu yang benar. Coba Anda cek, apa pekerjaan yang membuat orang kaya? Dokter, pengacara, dosen, polisi, PNS, dan sebagainya? Tidak. Apakah semua dokter itu kaya? Tidak. Apakah semua pengacara itu kaya? Tidak. Apakah semua dosen itu kaya? Tidak. Berarti kalau gitu, bukan pekerjaannya yang membuat orang pasti kaya. Sehingga kalau ada didikan, ada doktrin yang mengatakan kalau mau kaya, carilah pekerjaan yang bagus. Ini juga tidak 100% benar. Pekerjaan yang bagus itu apa? Semua pekerjaan itu bagus. Semua bisnis itu bagus, semua profesi itu bagus. Asalkan pikiran kita, pikiran Anda benar dalam berpikir kayanya. Mindset Anda mendukung Anda untuk kaya. Mindset Anda mendukung untuk uang Anda datang terus. Gak ada hubungannya. Coba lihat pemulung. Anda sering pernah kan baca berita pemulung diantar mobil, pemulung di kampungnya punya mobil. Bahkan saya pernah baca ada seorang yang dia menjual daun singkong, ternyata di rumahnya dia punya perusahaan garmen yang membuat jilbab. Dia sehari-hari menjual daun singkong hasil kebunnya untuk ngisi waktu luang. Ini yang harus kita sadari. Jangan sibuk ke pekerjaannya, jangan sibuk ke bisnisnya, profesinya, tapi sibuklah bagaimana membenahi pikiran kita, bagaimana menjaga pikiran Anda, bagaimana mengisi pikiran Anda dengan hal-hal yang mengkayakan, hal-hal yang membuat hidup Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Faktanya dan celakanya, banyak orang tidak berpikir kaya, banyak orang takut sama uangnya, banyak orang menolak untuk kaya, tapi di mulutnya pengen kaya. Ini yang perlu disadari. Oke, jadi kalau Anda melihat seseorang, jangan buru-buru menilai dari profesinya, tapi lihatlah secara utuh dan lihatlah semua orang itu sama, sama seperti di Cahaya Kehidupan, di AMC, melihat semua orang itu sama, semua orang boleh belajar, semua orang boleh mendengarkan Cahaya Kehidupan tanpa batasan apapun. Selamat malam, salam dari saya, salam sehat, salam cerdas, salam kaya. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.